Banjir menerjang Panapa Nagari Durian Tinggu Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat akibat meluapnya Sungai Batang Panapa, Sabtu, 2/12 malam. Ratusan rumah warga diinfokan tergenang air, air diperkirakan setinggi 1 meter. Banjir itu dipicu oleh hujan lebat yang terjadi sejak Sabtu, 2/11 sore, hingga pukul 22.41 waktu Indonesia Barat air masih mengenai rumah warga. Warga banyak yang terjebak dalam rumah. Air yang merendam rumah warga setinggi 1/2 meter sampai 1 meter. Sementara kondisi jalan utama dekat Pasar Lubuk Sikaping tidak bisa dilewati karena air cukup tinggi hingga Minggu, 3/12, dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terendam. Mas Dean. Wow, luar biasa. Luar biasa, guys. Menunggu apa mungkin, Om? Tapi siapa? Apa hasil sinan tadi? Kasinannya? Iya, baru kok. Semenjak dulu pernah, cek pernah apa, kan? Hingga Minggu pagi, banjir mulai surut di Jalan Raya Panapa. Di beberapa pemukiman warga masih ada genangan air setinggi betis orang dewasa. Sisa banjir semalam, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Sebab, BPBD Pasaman dan pihak terkait tengah berkecimpung menangani permasalahan di Panapa. Ya.